kamu begitu yakin sama dia nggak? Ya karena baik banget, orangnya baik banget gitu kan. Terus aku juga emang gak suka orang, maksudnya cowok dari entertain kalau untuk pasangan gitu kan. Dan emang udah kenal lama, sama keluarganya juga udah cukup baik kenalnya gitu kan. Dan mamaku juga setuju, jadi ya udah, why not. Apa yang paling dikhawatirin dari ini? Dikhawatirin? Aku cuma mungkin gak kuat rasa kangennya aja sih. Karena kan dia tinggal di Amerika sekarang, dan itu kan 12 jam perbedaannya. Jadi di sini pagi, di situ malam, di situ malam, di situ pagi. Jadi agak susah untuk menyesuaikan yang untuk komunikasi, communication-nya sih. Jadi itu aja. Tapi udah memikirkan untuk ketemunya berapa bulan sekali? Setiap dia liburan sekolah pasti kesini, dan cara sih 4 bulan ke depan dia bakal balik lagi ke sini. Terus komitmen apa yang buat kalian berdua supaya tetap aku? Trust sih, dari awal sebelum pacaran yang penting kita harus trust each other dulu. Karena kalau nggak ada trust gimana bisa apa ya? Intinya harus trust terus ya.